Meski saat ini di Kota Sarolangun tiga warga positif rapid test, namun Pemkap Sarolangun minta masyarakat tidak panik maupun khawatir secara berlebihan. Tiga warga tersebut baru dinyatakan positif rapid test, sehingga ada beberapa tahapan tes yang akan dilakukan. Bupati Sarolangun Cek Endra mengatakan akurasi hasil rapid test hanya berkisar 30%. Masyarakat diminta tetap tenang dan melaksanakan social and physical distancing atau jaga jarak dan menghindari keramaian. Posisi Kabupaten Sarolangun yang berada di jalur lintas memang sangat rawan. Untuk itu, Bupati minta agar masyarakat mengikuti himbauan yang sudah dikeluarkan dan menjaga pola makan serta kebersihan dan kesehatan. Saya berharap waspada saja kita tetap dan masyarakat tenang. Tidak usah terlalu cemas. Ada yang dua orang ini tetap diisolasi dan kita menunggu hasil-hasil berikutnya dan belum terindikasi positif corona. Ketiga warga tersebut saat ini telah mendapatkan perawatan dan penanganan dari tim medis sambil menunggu hasil uji swab. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.